males gitu. Vidya mau moto, Vidya itu apa namanya? Oke, siap dong. Selamat siang, rekan-rekan media. Selamat siang, pemain Persib dari Coach Luis Milla dan Coach Yaya. Dan beberapa pemain ada Kang Deddy Senandar. Terima kasih kepada rekan media telah hadir di TMPC sesi Persib siang hari ini untuk pertandingan antara Persija versus Persib yang akan digelar di Stadion Patriot Candrabaga besok pukul 20.30. Oke, Coach, untuk permulaan, gimana persiapan Persib untuk laga besok menghadapi tuan rumah Persija? Pertanyaan yang sama kepada Deddy Senandar. Recording in progress. Selamat siang. Ya, we have 1 week, 7 days. It's the best four for the really the match with the key call. The players making a very good job. The idea is tomorrow compete, play against one team with a very good players, but one team have many difficulties with your players, too much players in national team, in under 20, in under in seniors team. For this is a very big team, a very big club, but has been a very big problem, no, for this situation. Sure, tomorrow the people, the football in the country, the fans Persija, the fans Persib, sure enjoy with the spectacle in TV, because it's not possible going in the pitch, but sure see a very good spectacle, no? Hey, selamat siang. Untuk persiapan besok kita punya waktu 1 minggu, tepatnya 7 hari, dan kita punya persiapan yang baik untuk menatap Liga melawan Persija Jakarta. Kita juga bisa membuat program latihan yang baik untuk mempersiapkan itu, dan pemain juga saya lihat sudah bekerja keras dengan baik selama di latihan. Kemudian ada pemain juga yang dari timnas sudah bergabung dengan tim. Tentunya untuk pertandingan besok kita sudah siap, termasuk dengan pemain. Mengenai laga besok, ya coach bilang tadi bahwa pertandingan besok tentunya pertandingan yang akan menjadi pertandingan yang enak ditonton buat kita. Mudah-mudahan tim bisa menyuguhkan suatu permainan yang bagus untuk pertandingan besok. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Persiapan untuk pertandingan besok, saya dan teman-teman, kita tahu pertandingan besok pertandingan big match, pertandingan besar. Jadi saya dan teman-teman sudah tahu apa yang perlu kita lakukan untuk pertandingan besok. Persiapan kita, alhamdulillah kita lebih dapat recovery dari tim Persija. Jadi kita sebisa mungkin kita memaksimalkan persiapan itu untuk hasil yang bagus untuk pertandingan besok. Jadi saya berharap support dari Boboto, dari teman-teman semuanya untuk pertandingan besok untuk meraih 3 poin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami persilakan untuk kami media untuk memberikan pertanyaan langsung ke Coach Krisnila dan Roger Main dan Kusnanda. Itu sebagai catatan pertanyaan hanya seputar pertandingan besok antara Persija dan Persib. Pertanyaan dari Bandung. Bisa dari dia bisa. Dari Bandung dulu atau dari Jakarta, Bang? Oh, dari Bandung dulu boleh. Ya, ya, ya. Ya. Bos, saya mau nanya ini tadi laga Pekan 28 ini laga tunda juga ya, apalagi besok big match jauh ini. Anda menatapnya gimana dan ini kan sebagai ending pamungkas kalau saya lihat dari salah keseluruhan. Anda menanggapi gimana laga Persija untuk musim ini? I think it's a very big team, a very big match, the classic, the important match. For me, it's a very big motivation. I'm very happy for have the possibility for playing this match for the players. It's a very good motivation. It's not only for the 3 points, is also for the your fans. The fans is 1 week, a special week for the Bogotá, for the people, the football in Bandung. The idea is the Bogotá is very happy with the team after the match, no, with the 3 points, with the for me. It's important the result, but the important the form, the way, the spectacle. For me, it's important. This is the idea. No, it's a very big match. Enjoy the match. But the coaches equal the Persija. I yourself. Don't understand, no? It's important match. How is possible the national team with the players at 3 days the match is possible? I have one player play the two full matches in national team. The last match is 2 days ago. It's very, very difficult for us, for the coaches, no? But I have many respect about the coach national team, but this position I don't understand. I don't understand. Sure, sorry, because two friendly match. No, it's for classification, no, it's for too much important match. For this is not understand this situation. No? You say me important match in the country, important match for the people, the football here, but in the federation or the coach and national team, for him is not important match. No? But I have respect for the coach, but don't understand this position. Ya, memang besok menjadi suatu pertandingan yang besar, big match, pertandingan yang sangat penting, yang tentunya menjadi motivasi yang luar biasa buat kedua belah tim. Dan kita akan tetap continue berusaha memenangkan pertandingan 3 poin untuk pertandingan besok. Bukan, tapi yang penting bukan masalah hasilnya juga.
bagaimana pertandingan itu berjalan, bagaimana cara kita bermain, kemudian menjadi tontonan yang bisa menjadi lebih baik, bisa dilihat oleh penikmat sepak bola semuanya. Itu juga menjadi salah satu poin buat kita. Ada satu hal yang agak sedikit mengganggu buat saya, karena yang ditanyakan tadi adalah ini pertandingan besar, pertandingan yang bisa menjadi ending di liga misalnya, yang bisa dilihat, tentunya yang sedikit mengganggu buat saya itu bagaimana ketika ada pemain yang di timnas kemudian dua kali pertandingan di agenda timnas dia bermain secara konsisten, continue. Kalau misalnya saya respect dengan pelatih timnas, saya menghargai apapun yang sudah menjadi keputusan dari pelatih dan kepentingan nasional. Tetapi kalau misalnya seperti yang ditanyakan tadi, ini pertandingan besar, tentunya juga harus saling respect juga, gitu. Karena agak sedikit berat tentunya ketika misalnya ada satu pemain atau dua pemain yang bisa konsisten bermain di dua match, kemudian selanjutnya mereka tahu setelah itu ada agenda besar di liga, pertandingan Persija melawan Persib, dengan seperti itu. Sedikit yang saya enggak mengerti, itu saja sih. Tetapi kembali lagi saya respect dengan apa yang sudah diputuskan gitu oleh coach dari tim nasional. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa dari Bandung dulu. Silakan. Nanti yang via Zoom juga bisa melakukan via chat. Nanti dia dibacakan. Besok kan pertanyaannya ada dari Bandung. Besok pertandingannya bareng nih sama PSM di waktu yang bersamaan, dan kalau PSM menang mereka akan langsung jadi juara. Gimana tanggap? Finish the season for think about the next project and the next year. For me, any players is important. Make your job good. For I want to analyze. I want to test. Ya, kita hanya berpikir tentang kita. Kita hanya ingin bisa menang 3 poin. Kita masih punya 4 pertandingan dan tentunya harapannya kita ingin memenangkan pertandingan semuanya. Tentunya tim improve. Kemudian Boboto juga tentunya akan senang, kita juga semua senang. Dan sebagai seorang pelatih, tentunya saya akan melihat secara analisis mengenai pemain. Dan tentunya ini hubungannya dengan proyek saya buat musim depan. Boboto, dari Jakarta.
pertanyaannya? Kemiut, bareng mic-nya kemiut. Kemiut, Bang. Oke, selamat. Untuk Didi dan Gus Luis, bagaimana Anda membangkitkan semangat atau mental yang diberikan untuk Tatang, Robby, dan Ferdi yang mungkin saat ini sedang terganggu mental dan artinya? Ini bebas bisa dijawab atau tidak dari Persib. Terima kasih. The first for me is I for me this country is the second country, no? For me it's a very pity. It's a very bad news. The Indonesia is not possible organization the World Cup. But the life continue, no? The life continue. The young players have all very long career. Now need talk with them, motivation. We have, they have motivation. They have control about your mind. For our part, for the coaches, give support in our moment. I am sure tomorrow, Kakan, Ferdi, and Robby should make a very good job, make a very good match. Sure, I am sure. Ya, pertama buat saya, Indonesia adalah negara kedua yang saya cintai, yang saya sayang. Tentunya sangat sedih ya, ketika ternyata gelaran Piala Dunia akhirnya tidak jadi digelar di Indonesia. Dan tetapi hidup harus terus berjalan. Tentunya untuk pemain-pemain yang akan berlaga tampil di Under 20 seperti halnya di tim kita ada Kakang dan Robby, menjadi pukulan yang sangat berat. Tetapi kita sebagai tim pelatih semua tentunya kita akan memberikan motivasi, kita akan mengajak mereka bicara, dan saya punya keyakinan setelah kita bisa komunikasi, mereka akan siap untuk laga pertandingan besok. Ya, mungkin bisa dengan teman-teman ini. Ya pastinya situasi seperti ini sempat saya pernah mengalami di situasi seperti Kakang, Robby, Ferdi di saat kita tampil mau tampil di event internasional tidak bisa, apalagi ini skalanya yang lebih besar lagi. Saya dapat merasakan perasaan mereka seperti apa. Tapi tadi yang seperti Gus bilang, hidup harus terus berjalan, apalagi karir mereka masih panjang dan saya tahu potensi mereka itu sangat besar. Jadi jangan berkecil hati, mungkin ada hikmah di balik ini dan mudah-mudahan buat mereka ini apa, jadi lonjakan karir buat mereka dan tetap semangat karena saya tahu potensi-potensi mereka. Dan saya juga sangat mendapat kabar itu sangat sedih bagi saya sebagai pemain dan pecinta sepak bola Indonesia, apalagi kesempatan event skala besar ini nggak datang dua kali kesempatan ini, dan mudah-mudahan ada kedepannya lebih baik lagi buat sepak bola Indonesia. Cukup sekian. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir bisa dari Bandung. Ada, udah. Cukup. Tidak ada. Tidak ada, cukup. Kalau gitu terima kasih teman-teman yeah, media, terima kasih Coach Luis, thank you Coach, thank you Adano, foto-foto, terima kasih.
Jat, ikut jat.